Nama selebriti Raffi Ahmad tidak masuk dalam jajaran menteri dan wakil menteri kabinet Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengumumkan 109 nama menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih pada Minggu, 20 Oktober 2024. Raffi Ahmad sempat disebut-sebut akan menempati posisi staf khusus presiden. Namun, dalam pengumuman resmi kabinet Prabowo Gibran, namanya tidak tercantum. Mengutip Tribun News, Raffi mengaku pernah bertemu Prabowo dan diminta membantu pemerintahan. Ia menyatakan siap membantu sesuai bidang yang dikuasainya. Raffi juga menyebut generasi muda dan kesenian sebagai fokusnya. Hingga kini, posisi resmi Raffi Ahmad belum diumumkan.